Berikutnya, kita cari kota yang namanya Kendawangan. Ditunjukkan dengan tanda panah berwarna merah. The question is, where is Kendawangan? Kendawangan berada di barat daya Pulau Kalimantan. So, the answer is, Kendawangan is in the southwest of Kalimantan. One more example. Kita latihan lagi dengan satu lagi contoh kalimat. Sekarang kita menuju ke kota Pontianak. Where is Pontianak? Kalian cermati petanya ya, Nak ya. Sesuai dengan kompas, kota Pontianak berada di sebelah barat dari Pulau Kalimantan. Ditunjukkan dengan tanda panah yang warnanya merah. So the answer is, kota Pontianak berada di barat Kalimantan, or Pontianak is in the west of Kalimantan. Okay, kita sudah belajar tentang compass rose dan juga direction. Kali ini kita baru mempelajari direction 1. Masih menggunakan peta Pulau Kalimantan? Kalau kalian lihat, ada banyak kota selain yang sudah kita pelajari tadi. Berikutnya, kalian akan latihan dengan menunjukkan arah atau letak kota-kota yang lain. Happy practicing! Created using Powtoon.